5 kali, menang 130, seri 10 kali dan kalah 5 kali. Dipersiapkan di penjuru merah, Tengku Syahriza. Dari belakang pemain kuda merah oleh Jurajan Malaysia saat ini lagi juga seperti Edi dari satu menguji Lakmana 65 kilometer untuk perlawanan 108 kali dengan kemenangan 98 kali, seri 5 kali dan kalah 5 kali. Dipersiapkan di penjuru biru, tinju yang berasal ataupun tinju daripada Thailand, Pit Hang Eagle Muay Thai Academy, silakan. Ya, kita harapkan dua perlawanan yang menarik ya daripada kedua penunjuk kita ini. Walaupun agak rendah ya berbanding dengan tadi, tapi intinya adalah semua penunjuk kita paham ya, lawan betul-betul cari kemenangan. Ya, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dihormati sekalian, sama-sama kita saksikan pula ringgu yang keempat atau ringgu yang terakhir dalam kategori 67 kg ini. Di penjuru merah, Tengku Syahrizal, Tengku Abdul Rahman dari kelab Pemoy Kuda Merah Polis Belajar Malaysia Kuala Lumpur, dan lawannya di penjuru biru, Pit Ruang atau Pit Thai Muay Thai Academy Thailand. Pusingan pertama. Cok.
Ibu Menteri Perdagangan.